Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Ani di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila Syekh Hasim Asari, ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari, wa asatadzatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca sholawat Maria dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillah. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar, dan pembacaan sholawat Naria, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
karena tema hari ini adalah binatang hutan, Bu Hani akan mengajak kalian berdoa bertemu dengan anjing. Loh, anjing itu binatang hutan apa tidak? Ada yang binatang hutan atau hidup di hutan, anjing itu anjing hutan ya. Atau sebangsa serigala itu juga hidup di hutan. Kemudian kalau anjing-anjing yang lainnya biasa dipelihara oleh orang-orang non-muslim ya. Jadi kalian kalau ketemu anjing tidak perlu takut dan tidak perlu lari-lari. Cukup dengan berdoa. Ayo coba tirukan Bu Hani ya. Doa bertemu dengan anjing. Sumum bukmun unyufahum layar ci'un. Kalau diputus-putus, coba didengarkan. Sumum bukmun umyun fahum layar ci'un. Itu kalau diputus-putus. Tapi kalau sudah satu ayat, berarti dijelaskan lagi. Sumum bukmun umyun fahum layar ci'un. Bisa kan? Yang manis, kalian untuk tugas yang berikutnya yaitu silakan dibuka majalah kalian halaman 26. Di sini ada gambar puzzle. Di sini gunting potongan gambar halaman 32, lalu susun dan tempelkan pada tempat di bawah ini. Nanti kalian buka di halaman 32, kemudian kalian gunting, guntingnya dengan di video ya. Guntingnya dengan di video, kemudian kegiatan kalian, kalian video dan ditempelkan seperti ini. Oke anak-anak. Nah, untuk tugas yang berikutnya, kalian buka halaman 27. Di sini Bu Hani akan mengajak kalian menyebutkan nama-nama binatang di bawah ini. Lalu lengkapi kata dengan suku kata yang tepat. Hubungkan kata yang mempunyai suku kata awal yang sama. Nah, di sini ada gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Gambar apa ayo? Iya, gambar ulat. Di sini sudah ada kata lak. Berarti kalian menambah suku apa? Suku katanya. Nah, ulat. Nah, di sebelah sini. Ayo, ini binatang apa? Iya, ular. Anak-anak tahu kan ular ya? Pernah lihat kan ular? Nah, di sini juga lar. Ini apa tadi? Ular. Berarti kita menambah apa? Huruf U. Nah, di sini ular. Ulat. Nah, kalian hubungkan suku kata yang sama, yang awalnya sama, kemudian tarik garis. Karena ini sama, ulat sama ular, berarti ini ditarik garis ke nih. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2. Ayo siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, gambar burung. Nah, kalian tinggal menambah suku kata awal apa? Bu. Ya, pintar. Nah, kemudian mana ya yang bu? Suku katanya sama dengan bu ini. Kita lihat di sini. Bu. Ini, ayo ini siapa yang tahu gambar apa ini? Bu, buaya. Kalian tambah seperti ini. Nah, sama kan? Burung, buaya. Nah, karena sama, tinggal kalian tarik garis ke sini. Bisa kan? Kalian teruskan ya nanti. Untuk tugas yang terakhir, Bu Hani punya gambar apa ya? Iya, macam-macam binatang. Ini ayo, siapa yang tahu ini? Iya, jerapah, gajah, kemudian singa.
Nanti sama Bu Hani kalian diajak mewarnai binatang-binatang dan sekitarnya ini. Nah, caranya bagaimana? Kita warnai yang tebal. Jangan sampai kelihatan putih-putihnya. Dan yang rata dan tidak boleh keluar garis. Coba ya. Ini Bu Hani mengajak kalian mewarnai gambar apa ya? Siapa yang tahu yang diwarnai Bu Hani ini gambar apa ya? Gambar singa. Nah, kalau mewarna, anak-anak memutar saja supaya tebal dan rata. Ingat ya, tebal dan rata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tugas hari ini, kalian ingat ya, nomor satu sama Bu Hani tadi diajak apa? Diajak menghafal doa bertemu dengan anjing. Ingat, doa bertemu dengan anjing kalian kirimkan ke voice note anak-anak di hari Kamis. Hari apa anak-anak? Hari Kamis kalian voice note, kemudian kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menggunting puzzle, sekalian menempel, kalian gunting itu di video. Setelah di video, coba kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing tugas kalian untuk apa? Menggunting puzzle dan menempelnya ya. Di halaman berapa? Di halaman 26. Setelah itu menyebutkan nama-nama binatang dan menarik garis ke suku kata awal yang sama di halaman 27 ya. Dan tugas yang terakhir yaitu mewarnai gambar binatang. Dan kalau sudah untuk halaman 26, 27 dan mewarna ini, kalian foto, kemudian kalian kolase dan kirim ke link ya. Kirim ke link. Oke anak-anak, kita tunggu mulai jam 7 sampai jam 12. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai kegiatan ya. Dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba, ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah sekarang doa keluar rumah. Ayo doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.